Polisi menggelar razia narkoba di sebuah kampus sekolah tinggi komunikasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua orang alumni diringkus karena membawa narkoba dan obat keras. Puluhan polisi merazia sebuah kampus di kawasan Kebayoran Baru depan Mapolres, Jakarta Selatan. Satu persatu mahasiswa diperiksa dan menjalani tes urin. Semua barang bawaan dalam tas juga digeledah. Hasilnya, dua alumni kampus tersebut diamankan di kantin setelah terbukti mengkonsumsi narkoba. Dari tangan mereka disita narkoba jenis elsit serta sejumlah obat keras tanpa resep dokter seperti benzo, sanax, dan dumolit. Untuk memberantas peredaran narkoba, pihak kampus bersikeras mengeluarkan mahasiswa yang terjerat kasus narkoba. Mereka yang menggunakan narkoba, maka secara langsung kami akan keluarkan. Sehingga itu komitmen kami, sehingga kami mau melakukan hal ini. Karena bagaimanapun kami berharap mereka yang kuliah itu benar-benar kuliah, bukan untuk hal-hal yang negatif. Mendapatkan barang bukti seperti obat-obat keras, ada sanax, ada juga dumolit, ya, dan ada beberapa dua merek lainnya. Juga ada elsit, dua lembar elsit. Dari dua yang sudah kita dapat adalah ex-mahasiswa. Kampus menjadi salah satu target razia polisi karena dinilai rawan peredaran narkoba. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.